Hai 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 Foodilicious, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nggak afdol rasanya kalau nggak rencanain bukber bareng kerabat atau sahabat. Nih, ada rekomendasi all you can eat iftar yang wajib kalian singgahi bersama orang terdekat. Yuhu, Kampung Ramadan ala Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Menyuguhkan lebih dari 50 menu iftar yang siap bikin momen buka puasa semakin bermakna. Bener aja, mengusung konsep Nusantara, kalian bisa menemukan sensasi lezat kudapan khas hotel berbintang. Ada aneka olahan kambing. Ada jajanan pasar dan pilihan dessert yang super lengkap. Ada menu timur tengah seperti nasi kebuli dan sawarma. Hingga stall-stall lainnya yang pastinya gak kalah menggoda selera. Penasaran gak sih sama menu-menu iftar lezat ala Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris? Stay tune on Galeri Halal, referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya, halal. Hai 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 Foodilicious, ketemu lagi nih bareng Miss Foodie di Galeri Halal, referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya, halal. Nah Foodilicious, wih Ramadan kali ini Miss Foodie singgah lagi nih di Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Kalau bulan suci Ramadan, kita nggak mencicipi kudapan menu di hotel berbintang kayaknya nggak lengkap ya. Dan Kimaya Hotel ini ya, menyuguhkan menu-menu yang pastinya dengan cita rasa Nusantara. Menunya beragam banget, harganya juga terjangkau banget. Di balutan Kampung Ramadan, wow. Nanti Miss Budi bakalan sepil ke kalian deh menu apa aja yang ada di sini. Selain tempatnya yang cozy, pastinya juga menunya lebih mantap ya dari tahun-tahun sebelumnya. So, buat kalian nih yang penasaran banget nih sama menu buka puasa ala Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris, langsung aja pantengin Galeri Halal, referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya halal. Let's go, kita langsung masuk yuk. Selamat datang di Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Salah satu hotel bintang 4 yang berlokasi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, nomor 89, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Memiliki lokasi strategis dekat dengan jantung Kota Yogyakarta. Tentu Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris siap jadi pilihan tepat menjalin momen silaturahmi menjadi semakin hangat. Pastinya momentum buka puasa bakalan semakin berkesan kalau hotel yang dijujuki punya tempat cozy yang asik buat ngabuburit. Spesialnya, Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris merupakan satu-satunya hotel dengan konsep Forest City yang ada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan sekitarnya loh. Bener aja Foodilicious, memasuki area pool, kalian bisa merasakan sensasi sejuk dari pepohonan dan tanaman hijau yang tumbuh subur di antara swimming pool. Syahdunya, suasananya adem banget. Bisa bikin rileks jiwa dan raga. Gak mau ketinggalan, tahun ini Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris kembali mempersembahkan Kampung Ramadan bagi pemburu iftar loh. Yuhu, di sini Foodilicious bisa menikmati puluhan sajian Nusantara dengan cita rasa mewah nan istimewa. Tapi selain menu Nusantara, ternyata di Kampung Ramadan ala Kimaya Hotel juga menyuguhkan hidangan Timur Tengah seperti nasi kebuli hingga shawarma yang tentunya juga bisa kalian nikmati. Sebelum kita jelajah lebih jauh, yuk kepo-kepo dulu tentang Kampung Ramadan Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Cekidot! Ya, jadi untuk Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris ini merupakan hotel rebranding. Tahun ini kami memasuki tahun ketiga kadisi untuk di Yogyakarta sendiri. Kemudian kami di Hotel Bintang 4 dengan 202 room dengan konsep resort in the city. Sekarang aku mau nanya tentang gebrakan di Kampung Ramadan Kimaya ini. Iya. Jadi untuk Kampung Ramadan Kimaya sendiri ini sudah kedua kalinya ya kita dengan konsep kampung seperti itu ya. Jadi ini konsepnya pasti makanan-makanan rumahan. Jadi untuk mungkin teman-teman yang sudah merantau ke Yogyakarta dan rindu masakan-masakan rumahan, masakan kampung halaman, itu kita hadirkan di sini seperti itu. Jadi memang menunya lebih ke Nusantara.
Wah, jadi makin penasaran deh, pengen cobain kudapan-kudapan iftarnya. Setelah ini, Miss Fudi bakalan mengulik berbagai menu menarik ala Kampung Ramadan Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Stay tune on Galeri Halal, referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya, halal.